Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, jumpa lagi bersama saya Mas Kur Latif yang akan menemani Anda dengan serangkaian informasi dari lingkungan Sekolah Islam Sabilillah Malang melalui siaran kami, Sisma News. Informasi pertama akan kami hadirkan dari Kampus 1 Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 15 Blimbing, Kota Malang. Pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 bagi Sekolah Islam Sabilillah Malang merupakan sebuah tantangan bagaimana menghadirkan layanan pendidikan yang tetap bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Setelah ini, mari kita saksikan bersama bagaimana keseruan siswi SD Islam Sabilillah Malang Full Day School dalam mengikuti pembelajaran daring di rumahnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Haura Kila Ilanifa, saya dari kelas 5C. Nah, kali ini saya akan menyampaikan kesan dan perasaan saya selama belajar daring di rumah. Allahu Akbar. الصلاة خير من النوم الله أكبر الله Belajar di masa pandemi COVID-19 ini memang merupakan masa yang sulit, terlebih masa PPKM darurat seperti ini, di mana belajar tatap muka di sekolah tidak diperbolehkan. Namun demikian, siswa SD Islam Sabilillah Malang yang mengikuti pembelajaran daring melalui aplikasi Zoom yang dikemas dalam Sisma Smart Digital Learning, ini masih dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat.
Peran orang tua siswa juga sangat penting dalam memotivasi siswa ketika siswa belajar di rumah. Kesan dan perasaan saya selama belajar daring di rumah adalah saya merasa senang dan bersyukur karena saya masih bisa belajar dengan teman-teman dan guru walaupun lewat virtual, dan saya masih merasa bersekolah karena saya dan teman-teman memakai baju seragam sekolah sesuai harinya, dan jadwal online-nya juga sesuai dengan jadwal bersekolah biasanya. Dan pesan saya buat teman-teman yaitu, walaupun kita masih belajar daring di rumah, kalian jangan lupa menerapkan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Dan jangan lupa selalu makan makanan yang sehat dan bergizi, juga berolahraga dan berjemur di bawah sinar matahari agar imunitas kita selalu sehat dan kuat. Semangat ya, semangat belajar dan rajin beribadah serta rajin berdoa ya, agar corona ini hilang dan kita dapat bersekolah lagi seperti dulu deh. Amin. Makasih ya teman-teman, aku mau lanjut belajar dulu. Dadah, stay safe ya. Perkenalkan, saya wali siswa dari Ananda Haura Kila Irli Hanifah kelas 5C. Kesan saya terhadap pembelajaran online saat ini adalah sangat mendukung dan sangat membantu karena masih ada interaksi antara para guru dan murid meskipun dilakukan secara virtual. Dan dengan pembelajaran yang dilakukan dari hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 pagi sampai dengan jam 12 siang, kegiatan tersebut sangat baik untuk membantu menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab untuk para siswa. Pembelajaran daring ini juga dapat mengurangi aktivitas para siswa di luar ruangan, sehingga dapat mengurangi angka positif COVID-19 yang saat ini makin meningkat. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Memang tidak mudah bagi orang tua untuk mendampingi anak belajar di rumah karena beragamnya latar belakang orang tua dan kesibukannya. Namun dengan segala upaya dan niatan baik dalam membimbing anak dan mendampingi belajar di rumah, peran orang tua sangatlah dibutuhkan. Hadiah kepada anak dalam rangka mengawal anak itu rajin sholat, enggak apa-apa. Ya, ketika perbedaan akidah ini sangat fatal sekali. Benar di atas jalur Islam atau keluar dari itu. Allah akan memudahkan baginya jalan untuk mendapatkan surga Allah. Dari cara bersikap, itu harus benar-benar ditanamkan. Anak ini santun, sopan, beradab, ngerti unggah-ungguh.
Pemirsa, usia dini merupakan masa emas untuk menumbuh kembangkan karakter, sehingga harus menjadi perhatian khusus bagaimana menyikapinya. Menyadari akan hal ini, maka dalam pelaksanaan masa orientasi karakter siswa atau MOKS di TK Islam Sebelah Malang benar-benar dipergunakan untuk menyemaikan karakter sejak dini bagi siswa-siswinya. Kalau memanggil temannya yang laki-laki, pentingnya pendidikan usia dini diantaranya adalah sebagai titik sentral untuk membangun pondasi dasar kepribadian anak demi menjadi manusia yang beradab di masa mendatang. Untuk itulah dalam kegiatan masa orientasi karakter siswa atau MOKS di TK Islam Sabilillah Malang ini benar-benar dimanfaatkan dengan maksimal dalam menyemaikan karakter siswa walaupun melalui daring dengan aplikasi Zoom. Salah satu materi penyemaian karakter yang ditanamkan dan disemaikan adalah memanggil teman dengan panggilan yang santun. Dengan pembiasaan karakter memanggil teman dengan panggilan yang santun ini akan berpengaruh pada sikap dan kepribadian siswa sampai remaja hingga dewasa nanti. Ini merupakan bekal hidup tentram dan damai serta saling menghormati di mana dan kapanpun berada. Untuk kegiatan MOKS dengan adab memanggil dengan sebutan yang baik berkaitan dengan cinta sesama. Jadi di sini kami menerangkan bahwa anak-anak harus memanggil dengan sebutan yang baik kepada temannya, terutama untuk temannya yang perempuan dengan sebutan Mbak dan temannya yang laki-laki Mas. Kalau di rumah juga begitu, memanggil kakaknya dengan sebutan Mas dan memanggil adiknya harus dengan sebutan adik, tidak langsung dengan namanya, misalkan Muhammad. Muhammad, nggak boleh, harus adik Muhammad atau kakak Muhammad kalau memang itu kakaknya. Dan kami juga menayangkan sebuah video, di situ menerangkan bahwa panggilan yang baik ada dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Di sini kami tanamkan kepada anak-anak untuk langsung praktek langsung untuk memanggil temannya. Untuk yang perempuan harus dengan sebutan Mbak dan yang laki-laki dengan sebutan Mas. Itu salah satu contoh cinta sesama yang kami tanamkan di TK Islam Sabilillah. Panggilan sejak dini itu otomatis untuk karakter. Pembiasaan karakter agar anak-anak terbiasa kepada temannya itu ada adabnya memanggil Mbak dan Mas. Agar nanti di SD, SMP, dan SMA, dia juga tetap seperti itu. Tidak langsung memanggil temannya dengan sebutan atau kekurangannya temannya, misalkan, kriwul, kan tidak boleh. Itu kan. Untuk perilaku selanjutnya, yaitu dia berakhlak mulia, dia terbiasa dengan sebutan-sebutan yang baik, tidak memanggil dengan kejelekan temannya, berukun, cinta sesama, berkaitan dengan karakter yang dikembangkan oleh TK Islam Sabilillah. Kesan untuk anak-anakku semua, semoga dengan tema ini anak-anak terbiasa, baik itu dengan teman, dengan saudara, terbiasa dengan adab sebutan yang baik, dengan Mas, Mbak, atau dengan adiknya juga tidak harus dengan namanya langsung. Tadi harus ada adik Muhammad atau kakak siapa, ngaten Pak Nih. Pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini akan kami hadirkan informasi dari Supervisi Non-Pembelajaran di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Islamic Education Center. We provide learning excellences and innovations. Explore more creativity in a playful learning environment. Boost up skills with smart digital school. Actualize students as future Islamic leaders through character building and worship habituation. Join us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keikhlasan Nabi Ibrahim diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak berkah.
Semoga Nabi Ibrahim bisa menjadi inspirasi kita untuk selalu ikhlas dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami, keluarga besar SMP Islam Sabilillah Malang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengelolaan dunia pendidikan bukan hanya bagaimana menyiapkan seperangkat materi pembelajaran yang baik dan bermakna bagi siswa, namun sarana dan prasarana yang menyenangkan juga suatu hal yang harus diperhatikan. Bagaimana Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang mengkondisikan Sekolah Islam Sabilillah Malang menjadi lingkungan yang nyaman untuk belajar? Mari kita ikuti liputan berikut ini. Lingkungan pendidikan adalah tempat di mana siswa berinteraksi dalam belajar menuntut ilmu. Di sana mereka bersosialisasi dengan gurunya, teman-temannya, dan warga sekolah lainnya. Lingkungan yang nyaman, asri, bersih, rapi, dan aman, ini akan menghadirkan suasana belajar yang kondusif bagi warga sekolah, terlebih siswa dalam menggapai ilmu pengetahuan. Menyadari akan hal tersebut, Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang memiliki supervisor non-pembelajaran yang bertugas memastikan bahwa lingkungan di Sekolah Islam Sabilillah Malang dari TK, SD, SMP Islam Sabilillah Malang dan SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School siap menghadapi lingkungan yang kondusif dan menginspirasi dalam belajar siswa. Di Lembaga Sabilillah ini ada yaitu supervisi non-pembelajaran dan supervisi pembelajaran. Nah, kebetulan saya yang ada di supervisi non-pembelajaran. Tentunya supervisi ini punya tujuan ya. Punya tujuan untuk apa di non-pembelajaran perlu di supervisi. Di antaranya pelayanan bisa tujuannya untuk pelayanan bisa berjalan secara efektif ya, yang non pembelajaran bisa menjamin kualitas pelayanan di sekolah atau di lembaga-lembaga satuan sekolah masing-masing. Terus bisa tujuannya agar bisa menciptakan suasana kinerja yang baik antara pimpinan dan bawahan. Ya, juga bisa membantu perkembangan profesional pekerja itu sendiri. Itu tujuannya. Nah, tujuan itu mestinya ada atau mempunyai manfaat ya. Apa sih manfaatnya dari supervisi tadi setelah tahu dari tujuannya? Manfaatnya yaitu untuk mengetahui kemampuan kinerja pegawai sampai di mana pekerja itu bisa melaksanakan pekerjaan pelayanan ya. Dan bisa menciptakan suasana kerja yang saling mendukung ya antara pimpinan dan bawahan itu sendiri. Jadi antara yang mensupervisi dan yang disupervisi. Sepertinya itu yang menjadikan adanya supervisi non-pembelajaran. Dan waktunya itu sudah ditentukan dalam setiap minggu semua yang non-pembelajaran mendapatkan supervisi ya, jadi kontrol dari atasan ya. Semua pegawai, jadi nanti dalam satu bulan semuanya sudah bisa terekam minimal 4 kali kita supervisi. Pertama saya, jadi saya setiap satu bulan itu melaporkan ke lembaga hasil supervisi setiap satuan sekolah, satuan pendidikan maksudnya gitu. Ya saya kira itu yang perlu saya sampaikan dalam ini supervisi non-pembelajaran. Terima kasih.
Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, serangkaian informasi telah kami hadirkan semuanya. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semua. Dan tak lupa kami ucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Semoga ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Maskur Latif beserta seluruh kerabat kerja menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sahaja pusat berharap dan gembira.